Oke, halo teman-teman, jadi balik lagi di game Raid 4 ini, teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada yang request teman-teman untuk game Raid 4 ini. Ada yang request untuk Bang bikin MV Agusta dong. Jadi ya ini orangnya. Jadi kita bikinin aja teman-teman buat MV Agusta, karena emang MV Agusta masih sedikit ya di video-video di channel saya. Jadi saya akan bikin MV Agusta F4RR teman-teman ya. Jadi kayak motornya si Stefano ya teman-teman ya, mirip lah sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau punya Stefano tuh hitam semua teman-teman ya, jadi hitam dop, joknya merah, kalau ini joknya hitam ya. Jadi kita beli ini teman-teman, ini ada dua livery, putih sama hitam. Jadi kita pilih yang hitam teman-teman. Oke, seperti ini motornya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe teman-teman bagi yang belum subscribe. Jangan lupa di like video ini teman-teman. Jangan lupa di komen untuk request-request apapun tentang game Raid 4 ini atau game-game lain teman-teman. Oke ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah subscribe, terima kasih yang udah menonton video ini teman-teman ya. Terima kasih yang udah support saya teman-teman ya. Terima kasih banget teman-teman, makasih semuanya. Jadi oke, kita langsung masuk ke garasi kita untuk seperti biasa kita olah-olah. Jadi kemarin tuh ada yang bilang juga, Bang jangan di apa mesinnya, jangan di apa ya namanya ya, jangan di upgrade biar dia tahu power aslinya. Oke, saya nggak akan upgrade mesin di sini. Jadi upgrade ini dulu, buntung dulu. Nah ini nggak pakai, nggak perlu di sini teman, nggak perlu pakai apa spakbor ngamusen, nggak perlu teman ya. Jadi ya punya si Stefano juga pakai metalik ini, jadi kita pakai ini aja teman-teman ya. Ya sebentar teman-teman, jadi velgnya kita pakaiin rotobox ya teman-teman ya. Jadi kita pakai rotobox dan tiket merah tentunya ya, biar sama-sama kayak livery leisure ya teman-teman. Sebentar oke, cocok ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita ganti rantai, kita merahin juga rantainya teman-teman ya, biar senada atau serasi. Oke, kita racing suspension, brakesnya si Stefano kayaknya nggak ganti disc brake ya teman-teman, jadi kita nggak usah ganti disc brake. Nah, di sini ada knalpot ya teman-teman, dan kalau saya lihat di IG-nya si Stefano itu nggak diganti kayaknya knalpotnya ya teman-teman. Oke, di sini kita mungkin pakai yang original, tapi di sini ada tiga brand knalpot ya. The Race Project nih, karena knalpotnya cuma nengil satu, terus ada Thermic Noni, ada dua knalpot di sini teman-teman, ada Zard. Oke, ini seperti ini merek Zard, ada dua pilihan, tapi di sini kita mungkin pakai yang ini dan kita nggak operasinya untuk mengetahui berapa power sebenarnya dari motor ini teman-teman. Jadi dan di sini speknya tuh motornya itu 1100 cc ya, powernya 214 horsepower. Oke, jadi seperti itu, langsung kita jajal di track ya teman-teman. Jadi seperti ini motornya, juga dijajar sama orang ya ya teman-teman. Jadi oke, langsung kita ke track teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di sirkuitnya. Di sini katanya hujan teman-teman ya, mendung. Ini di pagi hari, saya set time di gamenya itu jam 6 pagi dan hujan teman-teman ya. Jadi oke, kita hujan-hujanan bersama di sini ya, hujan-hujanan bersama si motor MV Agusta ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, dia pakai velg rotobox dan knalpot masih ori semua ya teman-teman, mesin juga masih ori, cuma velg tidak ganti sama racing transmisi ya tadi ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman motornya. Oke, coba kita geber teman-teman. Oke, jadi seperti itu MV Agustanya teman-teman ya, seperti ini motornya.
Oke, ayo coba kita jalan teman-teman ya. Oh ya, sebelum itu kita lihat kokpitnya dulu seperti apa MP Agusta. Ini ngebug ya teman-teman ya. Masih banyak banget bug dari Red 4 ini. Padahal gamenya udah sekitar 3 minggu ya, 3 minggu ini. Masih belum dibenerin bugnya ini. Dan saya akan nunggu ya teman-teman, nunggu buat update-updatean motor. Kayaknya ya teman-teman bakal ada R15 di sini teman-teman. Soalnya di apa Instagramnya Red ini, Red video game ini, kemarin tuh ada post-postan Yamaha MT125 sama Yamaha R15 di post ya teman-teman. Tapi posisinya itu bukan di game, posisinya kayak mereka tuh ngadain giveaway atau apalah ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ada bakal ada R15 teman-teman ya di updatean selanjutnya, mungkin ya teman-teman. Saya bilang mungkin, soalnya MT125 juga udah masuk kan, berarti masih R15 nya nggak masuk ya teman-teman ya. Jadi oke, kita coba jalan ya teman-teman. Angel. Oke teman-teman, jadi di sini ada lurusan. Yuk coba kita start untuk mengetahui apa ya namanya power dari motor ini ya. Jadi 1100 cc ya. Jalanannya ngeri teman-teman ya. Jadi yuk kita coba sekali lagi teman-teman start-nya. Aduh. Fast start teman-teman. Kadang emang nggak jelas teman-teman, kadang jadi langsung start, kadang RPM-nya langsung low, nggak tahu gitu teman-teman ya. Cari tahu di sini ini mentoknya berapa di motor. Waduh, 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 waduh.
Yo, coba kita start lagi download ya, ulang start. Kok gitu ya, teman-teman tadi bisa loh. Ya kan? Aneh. Kadang jadi, kadang enggak ya teman-teman. Waduh, hui. Kok ngeri sekali. Padahal lurus ya teman-teman ya, di map tuh lihat ya, di map lurus loh, kelihatan dong mentengnya loh. Dor. Kita coba pakai kamera helm ya, jadi kita kayak ngevlog gini ya. Waduh, waduh. Oke, teman-teman, jadi mungkin itu dulu video dari saya untuk MV Agusta V4R nya ya, teman-teman. Bagi yang dari guys, terima kasih ya, teman-teman. Bagi yang udah menonton, terima kasih banyak juga teman-teman. Terima kasih banyak juga, super banyak untuk yang sudah support saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel saya teman-teman. Jangan lupa di like video ini teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. Bagi yang udah semuanya.